Untuk kamu yang berzodiak Leo, selamat datang di channel ini. Semoga kamu sehat dan tentunya kamu juga selalu bahagia. Dan ini readingannya umum, bisa saja resonate ke kamu atau hanya beberapa saja dari kamu di sini, ya. Oke, untuk kamu umum, di sini kamu akan merasa lebih fokus dan... Lebih produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, ya. Jadi, manfaatkan waktu ini untuk mengatur ulang prioritas kamu dan membuat rencana yang terstruktur, ya. Oke, untuk asmara kamu yang single, kamu jangan terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan, ya. Biarkan. Diri kamu itu mengenal seseorang dengan baik sebelum membuat keputusan besar. Karena untuk apa baru kamu mengenalnya? Ya, kamu sudah bisa menerima dia, padahal kamu itu belum tahu. Ya, sifat asli dia seperti apa? Jangan sampai di sini kamu hancur, harapan kamu ya. Jadi, buatlah keputusan yang besar ya, untuk mengambil atau memilih pasangan yang baru seperti itu. Untuk kamu yang berpasangan, hubungan kamu dengan pasangan akan berjalan sangat harmonis dan penuh cinta. Ya, kamu akan merasakan kedekatan emosional yang lebih dalam lagi dengan pasangan kamu. Jadi, harus kamu pertahankan ya situasi atau saat-saat seperti ini. Karir, cobalah untuk tidak membiarkan stres itu menguasai pikiran kamu. Berbicaralah dengan rekan kerja atau atasan kamu ya, untuk membantu menyelesaikan masalah dan bisa mencari solusi bersama di sini untuk keuangan kamu keuangan kamu sangat baik ya di bulan ini. Karena tidak ada hambatan bagi kamu ya untuk membeli barang-barang yang ingin kamu beli seperti itu yang selama ini kamu inginkan ya. Karena di sini sangat lancar perjalanan keuangan kamu ya. Oke, sampai di sini semoga video ini bermanfaat bagi kamu.